Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Ahmad, dosen jurusan sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, sekaligus salah seorang penggagas berdirinya Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Dies Natalis Imbasadi Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah Indonesia yang ke-29. Di usianya yang cukup matang ini, Imbasadi diharapkan bisa menjalankan perannya sebagai jembatan lalu lintas ilmu pengetahuan bagi mahasiswa bahasa dan sastra daerah se-Indonesia. Kita mengetahui bersama bahwa ahli menyebutkan abad ini adalah abad kebangkitan identitas lokal. Disinilah letak peran Imbasadi sebagai lalu lintas jembatan pengetahuan ilmu budaya yang dapat diperankan ke depan agar mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia semakin maju, semakin berkembang. Selamat dan sukses kepada para pengurus Imbasadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Ahmad, dari perwakilan Paguyuban Mahasiswa Sarsa Sunda Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Dies Natalis ke-29 untuk Imbasadi. Imbasadi pada kali ini membawa tema yaitu revitalisasi Imbasadi dari generasi ke generasi. Semoga apa yang diharapkan kepengurusan tahun ini dan anggota semua Imbasadi tahun ini bisa tercapai dengan maksimal. Semoga kita bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi yang sedang melanda saat ini dan terus memberi inovasi yang lebih bagus lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Om Swastiastu. Kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama Universitas Indo Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengucapkan Dirgahayu Imbasadi yang ke-29. Semoga semakin jaya ke depannya, Indonesia beragam, Imbasadi menyatukan. Jaya! Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Yuniko Windu Saputra, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Daerah Universitas 11 Maret Surakarta. Adanya Imbasadi turut serta dalam menjaga kerukunan dari keberagaman suku, ras dan budaya yang ada di Indonesia. Sesuai dengan tagline Imbasadi itu sendiri, Indonesia beragam, Imbasadi menyatukan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Imbasadi, Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah seluruh Indonesia yang ke-29. Semoga Imbasadi mampu mengangkat kebudayaan demi terwujudnya negara maju yang berbudaya dan dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mengucapkan selamat Dies Natalis Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia yang ke-29. Indonesia beragam, Imbasadi menyatukan. Horas menjua-jua, jua-jua,
merupakan mahasiswa program studi Sastra Batak Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara mengucapkan Dirgahayu Imbasari ke-29. Semoga Imbasari jaya selalu. Indonesia beragam, Imbasari menyatukan. Horas, horas, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Budaya. Saya Nehemia Anugrah Parasian, selaku Presiden Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia periode 2021-2022 mengucapkan Selamat Dies Natalis Imbasadi yang ke-29. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh himpunan mahasiswa anggota Imbasadi dan terkhusus kepada pengurus Imbasadi periode 2021-2022, kepada Majelis Permusyawaratan Anggota Imbasadi, dan juga kepada alumni Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia. Semoga Imbasadi tetap berperan aktif sebagai organisasi pengembangan dan pengkajian kebudayaan daerah. Dengan berlandaskan pada Tridharma Perguruan Tinggi, Imbasadi yang terdiri dari mahasiswa, bahasa dan sastra daerah dari masing-masing perguruan tinggi seluruh Indonesia dapat terus berkarya dalam bidang kebudayaan daerah, yang dimana menjadi potensi untuk bangsa dan negara Indonesia. Indonesia beragam, Imbasadi menyatukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.